Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya channel WTCR ya guys ya. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial ke kalian ya, cara membuat video PMV ya menggunakan lagu DJ Juggledudes My Lekon ya guys ya, menggunakan aplikasi KineMaster dan Beijing. Oke, nggak usah berlama-lama lagi untuk contoh hasil videonya seperti berikut ini ya guys ya. Oke, untuk contoh hasil videonya seperti itu tadi ya. Langsung saja kita buka aplikasi KineMaster ya. Oke, jika sudah masuk, kalian klik icon plus, kalian pilih 1:1. Oke, kalian tunggu ya guys ya. Setelah itu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya kalian ubah jadi 0,7 ya. Lalu kalian tambahkan satu foto. Oke, kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Fire Me dari Beijing. Fire Me dari Beijing ya, kalian pilih yang nomor 5. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal. Ke awal foto ya, kalian tambahkan audionya. Oke, setelah itu kalian kembali. Kalian klik icon plus ya. Kalian pilih rasio 1:1. Oke, kalian tunggu. Setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya 0,3. Oke, lalu kalian tambahkan 4 foto. 1, 2, 3, 4. Oke, centang. Setelah itu kalian lebarkan timeline-nya. Kalian klik foto yang pertama, kalian tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya animasi masuk. Kalian pilih yang nomor 49 ya. Sampai foto yang terakhir klip grafisnya sama ya, animasi masuk yang nomor 49. Oke, saya percepat ya. Animasi masuk 49 ya. Oke, jika sudah kalian ke akhir, klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 0,5. Oke, 0,5 ya, tambahkan satu foto. Oke, jika sudah, setelah itu klik fotonya. Klik fotonya ya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Fire Me dari Beijing. Fire Me dari Beijing ya. Kalian cari. Lalu kalian pilih yang nomor 6 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Ini kalian hapus semua ya. Hapus semua. Oke, lalu klik media, kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya. Tambahkan 4 video. 4 video ya guys ya. Oke, jika sudah, setelah itu kalian simpan. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya ya guys ya. Yang ada musiknya tadi. Lalu kalian ke akhir foto, klik media, kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya, tambahkan satu video. Oke, setelah itu kalian klik videonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Like Table, kalau belum punya bisa dapatkan di lainnya. Like Table ya guys ya, kalian pilih yang nomor 8. Oke, setelah itu kalian klik teks judul yang atas. Kalian spasi aja ya. Oke, pilih. Setelah itu kalian klik teks judul yang bawah, lalu kalian spasi juga ya. Oke, pilih. Setelah itu kalian centang. Setelah itu kalian kembali ya. Kalian kembali. Lalu kalian klik icon plus. Kalian pilih 1:1 ya. Oke, kalian tunggu ya guys ya. Setelah itu kalian klik pengaturan, penyuntingan durasi fotonya 0,1. 0,1 ya, tambahkan 35 foto. 35 foto ya guys ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 35 foto, kalian ke awal ya. Kalian ke awal, lalu klik lapisan.
lapisan, lalu media kita tambahkan mentahan trap ya, nanti bahannya ada di komentar. Oke, setelah itu kalian lebarkan sampai full, lalu kalian pilih yang namanya menyampur. Menyampur lalu pilih cahaya lembut. Oke, centang. Setelah itu di awal juga ya, kalian klik lapisan lalu efek ya. Sorry, lapisan lalu efek. Kalian tambahkan efek yang namanya replika adegan. Oke, kalian tambahkan. Setelah itu kalian klik pengaturan efeknya. Pengaturan efek ya. Kalian ubah abaikan itu menjadi 1, lalu yang atas itu kalian ubah jadi 2. Lalu yang cermin kalian ubah jadi 1. Oke, centang. Setelah itu kalian lebarkan timeline-nya ya. Kalian lebarkan timeline-nya ya guys ya. Oke, cukup. Kalian klik foto yang pertama, lalu kalian zoom posisi akhir ya di bagian tengah. Nah, seperti itu ya. Sampai foto yang terakhir, kalian zoom posisi akhir ya di bagian tengah. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian zoom semua, setelah itu kalian ke akhir foto ya. Kalian klik mentahan trapnya, lalu kalian pangkas ke kanan. Oke, lalu efeknya juga pangkas ke kanan. Oke, jika sudah, setelah itu kalian simpan ya guys ya. Oke, jika sudah kalian simpan, kalian kembali ya. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya ya guys ya. Nah, yang ini ya. Lalu kalian ke akhir, kalian klik media. Kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya. Tambahkan 1 video. Oke, setelah itu kalian klik videonya. Kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya dinamis. Kalian cari dinamis ya. Dinamis. Kalian pilih yang nomor 7. Oke, setelah itu kalian klik teks judul. Lalu kalian spasi aja ya guys ya. Kalian spasi. Oke, pilih. Setelah itu kalian centang. Lalu kalian ke akhir. Kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasi fotonya 1,7 ya. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, setelah itu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya bingkai neon. Kalian cari bingkai neon ya guys ya. Bingkai neon, kalian pilih yang nomor 1. Oke, lalu kalian ke awal foto tersebut ya. Nah, di situ klik lapisan, lalu efek. Kalian cari efek yang namanya hamparan fokus 2.0. Nah, kalian tambahkan ya. Oke, kalian ke akhir foto, efeknya kalian pangkas ke kanan. Oke, jika sudah, setelah itu klik pengaturan efeknya. Lalu overlay numbernya kalian turunkan menjadi 30. Oke, centang. Setelah itu kalian ke tengah-tengah efek ya guys ya. Nah, di situ kalian klik efeknya, lalu kalian bagi di playhead. Oke, klik efek yang kanan, klik pengaturan efeknya, zoom in out-nya kalian ubah jadi 2. Oke, centang. Setelah itu klik ke akhir ya, klik pengaturan, penyuntingan durasinya 1,7 juga ya. 1,7, kalian tambahkan 1 foto yang sama ya, 1 foto yang sama ya. Oke, setelah itu klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Love Again dari Beijing. Kalian cari Love Again dari Beijing ya. Kalian pilih yang nomor 8 ya. Oke, centang. Setelah itu kalian ke akhir, kalian kembali ya. Lalu kalian klik icon plus. Kalian pilih 1:1. Oke, kalian tunggu ya. Setelah itu kalian klik media, kalian tambahkan video yang durasinya 0,1 yang 35 foto tadi ya. Kalian tambahkan 2 video ya guys ya. 1, 2. Nah, yang ini ya. Lalu kalian ke awal video, kalian klik lapisan lalu media, kalian tambahkan mentahan asap warna-warni ya. Nanti bahannya ada di komentar. Lebarkan sampai full. Lalu kalian pilih yang namanya menyampur. Lalu pilih layar. Oke, setelah itu kalian ke akhir ya. Kalian ke akhir, lalu kalian pangkas ke kanan ya mentahan asapnya ini. Oke. Kalau bingung kalian bisa komen di komentar ya guys ya, atau DM di Instagram saya ya. Oke, jika sudah kalian simpan, setelah itu kalian kembali ya. Kalian masuk ke editan kalian yang ada musiknya ya guys ya. Oke, lalu kalian ke akhir ya.
Lalu kalian klik media, kalian tambahkan video yang barusan kalian simpan ya, tambahkan satu video. Oke, setelah itu kalian lebarkan timeline-nya dulu ya, lebarkan timeline-nya dulu. Oke, lalu kalian ke detik 20.760, 20.760 ya. 20.760. Nah, di situ ya klik videonya, lalu kalian bagi di playhead ya. Bagi di playhead, lalu kalian klik video yang kanan, lalu kalian hapus. Oke, setelah itu kalian perkecil timeline-nya. Kalian tandai detik dulu ya. Oke, lebarkan dulu ya guys ya. Lebarkan dulu. Lebarkan timeline-nya ya. Ke detik 17.350. 17.350 ya. 17.350. Lalu kalian tandain ya. Oke, setelah itu kalian perkecil lagi timeline-nya ya. Oke, setelah itu kalian ke awal video. Nah, di situ ya. Kalian klik lapisan media, kita tambahkan foto ya. Tambahkan satu foto. Fotonya sesuai selera kalian ya. Foto monyet juga nggak apa-apa. Oke, setelah itu kalian panjangkan durasinya sampai akhir video ya. Oke, lalu lebarkan fotonya. Nah, seperti itu ya. Oke, lalu kalian pilih pemangkasan. Lalu topengnya kalian aktifkan, lalu klik bentuk, lalu pilih segitiga yang itu ya. Nah, yang itu. Lalu kalian duplikat ya, guys ya. Oke. Kalian klik lapisan foto yang bawah, lalu kalian pilih pemangkasan, pilih bentuk, lalu pilih segitiga yang sampingnya ya. Oke, centang. Kalian ke awal lapisan foto yang atas ya. Kalian klik icon kunci, lalu ke tanda ungu ya. Nah, di situ. Lalu lapisan fotonya kalian tarik ke bawah kiri ya, di pojokan situ ya. Oke, lalu kalian ke akhir lapisan. Lapisan fotonya kalian kembalikan lagi ke tengah-tengah ya. Seperti semula. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal lapisan foto yang bawah. Nah, yang ini kalian klik kunci ya. Lalu ke tanda ungu. Ke tanda ungu ya, guys ya. Lalu kalian tarik lapisan fotonya ke kanan atas ya, di pojok atas ya. Oke. Kalian sesuaikan ukurannya sama dengan yang bawah ya. Oke. Setelah itu kalian ke akhir lapisan foto. Lalu kalian kembalikan seperti semula. Nah, seperti itu ya. Kembalikan ke tengah ya. Oke, jika sudah kalian centang, lalu kalian ke akhir ya. Lalu klik media, kalian tambahkan video yang sama seperti itu tadi ya. Tambahkan video sebanyak 6. Tambahkan 6 video. 3, 4, 5, 6. Oke, centang. Setelah itu kalian ke transisi yang pertama ya. Transisi yang pertama yang barusan kita tambahkan videonya. Nah, di situ ya. Di detik 27.772 ya. Kalian tambahkan transisi putaran kubik, kalian pilih yang nomor 2. Durasinya 1,5 ya. Oke, lalu ke transisi yang ketiga. Nah, yang ini kalian tambahkan transisi yang namanya kubus 3D. Kubus 3D ya. Kalian pilih yang nomor 2, durasinya 1,5. Lalu ke transisi yang terakhir ya. Kalian tambahkan transisi yang namanya Urban Red. Urban Red, kalian pilih yang nomor 3. Oke. Lalu durasinya 1,5. Lalu klik video yang pertama. Nah, yang ini ya. Kalian perkecil durasinya ke kanan ya sampai mentok. Lalu klik video berikutnya, perkecil ke kiri ya. Nah, seperti itu ya. Lalu klik video berikutnya, kalian perkecil ke kanan. Lalu klik video berikutnya, perkecil videonya ke kiri. Lalu klik video berikutnya, kalian perkecil ke kanan. Lalu klik video yang terakhir, kalian perkecil ke kiri. Oke, jika sudah, setelah itu kalian klik pengaturan. Penyuntingan durasi fotonya 1,7 ya. 1,7, kalian tambahkan 1 foto. Oke, lalu kalian klik fotonya, kita tambahkan klip grafis. Kalian cari klip grafis yang namanya Halloween Party dari Beijing. Kalian cari Halloween Party dari Beijing ya. Kalian pilih yang nomor 1. Oke, centang. Setelah itu kalian ke awal ya. Kalau bingung bisa tanyakan di kolom komentar ya. Oke, di awal klik lapisan, lalu media kita tambahkan nama Instagram ya guys ya.
kalian tambahkan nama Instagram. Oke, setelah itu sesuaiin ukurannya, taruh di bawah bagian tengah ya. Oke, lalu panjangkan durasinya sampai akhir. Oke, jika sudah tinggal kalian simpan. Oke, jika suka dengan videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.